Berkah sedekah kepada anak yatim. Yang pertama, sedekah yatim untuk pahala yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, sedekah yatim untuk harta yang berkah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran surat Saba ayat 39. Dan yang terakhir, sedekah yatim untuk menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Yuk sahabat, kita perbanyak sedekah kita hari ini. Keutamaan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah." Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, setiap awal pagi, semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Yang satu lagi menyeru, "Musnahkanlah orang yang menahan hartanya." Memberi sedekah tidak akan membuat kita miskin dan sengsara. Dengan sedekah akan banyak memberikan keuntungan. Berikut beberapa keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, memanjangkan umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 18. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan yang artinya, barang siapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, menjadi amal yang tidak putus sampai mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Keutamaan yang keenam, terhindar dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu sekalian karena sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Untuk bersedekah tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak, semampu kita saja. Apabila kita hanya mampu membeli makanan, pakaian, atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga termasuk sedekah.
Nabi bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Keutamaan yang ketujuh, mendapatkan naungan pada hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu bersedekah. Yeah.